SMK Yadika 10 merupakan sekolah menengah kejuruan yang terakreditasi A dan merupakan sekolah nasional. Salah satu tujuan utamanya adalah meluluskan siswa-siswi yang mandiri, siap bekerja di dunia industri maupun bisnis. Kegiatan prakerin atau praktek kerja industri merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh siswa-siswi SMK Yadika 10, di mana mereka terjun langsung di perusahaan untuk bekerja, dan merupakan sebagai salah satu syarat kelulusan. Tahun 2020, satu ini baru saja dilaksanakan praktek kerja industri dan dilakukan monitoring langsung baik oleh guru pembimbing maupun dari perusahaan. Adapun kegiatan setelah praktek, siswa-siswi dibimbing oleh guru untuk membuat laporan praktek kerja industri yang akan diujikan dalam sidang prakerin yang akan dilaksanakan hari Senin 8 November 2021. Semangat untuk guru-guru penguji dan siswa-siswi SMK Yadika 10 yang akan melaksanakan ujian presentasi prakerin, semoga lancar dan sukses. SMK Yadika 10 bisa, SMK Yadika 10 hebat. Bagi adik-adik kelas 9, jangan ragu lagi daftarkan diri kalian ke SMK Yadika 10 untuk tahun pelajaran 2022 atau 2023. Gelombang 2 ini ada diskon 50% dana pendidikan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ayo segera bergabung, kuota terbatas.